What's up netizen R? Assalamualaikum semua. Permulaan untuk bulan 10 ni, kita nak buat konten atas suggestion daripada netizen-netizen dekat dalam Instagram Bella. Kita nak buat konten distract 3 words about me. Dan diorang kena cakap jugalah apa yang diorang tak suka tentang Bella. Bella okay, Bella open minded. Tapi kena jujur. Okay? Nak kena apa ni bimbing dengan ibu ni? Let's go. Wonderful woman, independent woman and loving. Sebab wonderful sebab cantik, tergolong semua. Betul, baik hati, walaupun garang, penyayang, wonderful. Independent sebab akak tak menyusahkan family and akak tak menyusahkan husband akak. Akak nak apa-apa akak buat sendiri, akak cari sendiri. Ketiga, penyayang. Macam akak didik kita orang, akak jaga kita orang, akak jaga. Yang pertama, garang tapi manja. Kedua, perempuan yang kuat lah. Macam contoh dia macam mat waktu mengandung pun macam berkuat lagi lah bekerja. Macam fikir lagi hal kerja. Yang ketiga, ambil berat lah. Ambil berat lah macam ni okey tak? Sihat tak ni? Macam tu macam take care lah juga. Akak ambil mimi berat. What? 100 sweet sebab saya suka tengok akak-akak layan adik-adik dia. Kita orang pun sama, akak dah buat macam adik. So saya rasa macam akak selalu tanya lah macam nak macam apa? Makan apa? Ambil berat lah, sweet. Idola. Saya jadi bukan sebab macam ni lah macam Fira cakap dia akak ni independent. Lepas tu tengok akak pregnant pun akak still nak buat kerja sendiri. Faham tak? Tak nak harapkan orang lain. Ha, yang ketiga, akak ni family person. Saya suka akak ni sebab dengan adik, dengan ibu dia punya hormat tu rasa macam dia memang nampak garang tapi dia baik sebenarnya kalau kita kenal. Garang? Sebab tapi sebenarnya tak pun. Macam ye. Penyayang. Ini lain macam penyayang dia. Kucing. Anak suami. Yang ketiga, pemurah. Suka share rezeki. Tak, berdasar ini. Halo. Okey, terima kasih. Tak ada. Baik? Garang? Garang macam mana? Garang itu ada, garang kamu. Oh iya. Tak ada lagu. Cantik. Cantik? Ya kau? Doa? 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 Dia cakap alo koya. Koya. Memang? Koya. Oh, betul ni. Betul. Tapi aku dah biasa lah. Aku koya ke koya? Aku terpaksa jujur lah ni. Nombor satu adalah baik. Baik sebab? Sebab dia lah yang kita orang semua dengan baiklah. Dia menjaga kita. Dia klise kalau jawapan gini. Tak apa, biar klise. Okey. Nombor dua, cantik. Okey. Sebab akak ni dia cantik asal. Wah. Nombor tiga adalah pemurah. Pemurah. Sebab dia suka belajar kita orang. And akak dijanji dengan dia nak beli kasut Air Jordan dekat dia. Wah. I am the one, the one. Ow. Nak juga. Minta sendiri. Taklah. Pendek. Sebab? Sebab dia tinggi. Garang. Garang? Sebab? Sebab dia pendek. Apa nama sahabat? Yang ketiga, pemurah. Pemurah? Budak pendek, jalan-jalan dan bagi duit ke orang. Tiga benda. Pemurah. Pemurah sebab akak ni tak pernah deku. Tak pernah deku? Oh, mana-mana je. Baik hati. Baik hati. Yang contoh dia baik hati ni macam akak ni pemaaf. Dia memang backing akak ni, backing. Baru macam. Tapi okey, bagi kasih situasi. Backing. Tuan, air ni ini air sejuk boleh? Ani. Air sejuk. Mungkin dia lagi stok. Diam. Tadi aku bohonglah hari ni. Dululah time aku selalu kira stok dulu eh. Alah, dia cakap pelik-pelik kat Alung. Mana ayam mana? Agak Shrek.
Yang saya tak suka tentang akak, akak selalu komplain kalau Fira tengok cermin. Dia tak nak bagi Fira tengok cermin. Astagfirullahalazim. Dia memang suka tengok cermin tapi tak ada apa-apa pun yang berubah. Tak apa. Biarlah saya nak tengok diri Fira. Ya Allah. Dah, jangan marah. Jangan Fira tengok. Memang obses dengan diri dia. Dia asyik tengok cermin je. Yang kau tak suka tentang aku? Jerit. Contoh. Mimi, siapa buat? Oh, gitu eh, jerit eh. Siapa buat ni? Siapa? Mimi buat tak? Mimi tak buat. Habis tu orang lain lah. Pertama, Along pendek tapi comel. Kedua, garang tapi garang. Penyayang, seorang kakak yang penyayang. Yang ketiga, setakat ni Syarul nampak ibu yang sangat baik lah. Yang paling tak suka, Mil apa buat ni? Dingit kelinga. Kataan pertama workaholic. Sebab even Along dia tak sihat ke apa, dia demam, dia berpantang, dia still nak pergi office dia. Dia still fikir kerja dia, anak-anak, orang kata anak-anak team dia lah. So kita boleh letakkan even keadaan dia macam tu, dia still fikir kerja. Dia nak cari kerja, nak cari duit lagi. Yang kedua, good heart. Dia ada very good heart lah. Orang dia baik dengan orang, layanan dia, dia hormat orang. And dia selalu tegur lah kalau buat salah ke apa. Dia selalu tegur untuk baikkan someone tu lah, insyaAllah. Yang ketiga, dia pemurah. Pemurah dia selalu bagi kat budak-budak ni, orang luar sana apa semua kan. Adik dia macam yang korang kenal, Along ni seorang yang pemurah. Dia selalu share rezeki dia. Dia tak kereta dengan family, dengan kawan-kawan. And that's why lah dia boleh berjaya macam tu, insyaAllah. Siapa yang tak suka? Tak suka pasal dia, dia garang. Dia garang pasal dia apa? Tu dia tak relax tau. Tak relax langsung. Kalau dia terus mat, pitch dia, pitching dia macam tu. Apa yang Apik suka tentang akak? Dia suka belanja Apik. Lepas tu akak ni dia macam dia selalu bagi kata-kata semangat lah kalau bila Afiq down. Ketiga, masa dulu kat rumah sekali dulu akak suka masak untuk Apik. Perkara yang Apik paling tak suka tentang akak, semestinya adalah bebel lah. Akak kalau ada bebel macam nak darah telinga ni. So guys, itu saja konten pada kali ini. Thank you semua for watching this video. Bye-bye. Arr.